Aku dispawn di tengah village dan terjebak di sebuah lingkaran besar. Dan selama satu hari, aku akan melakukan progress survival di sini. Eits, jangan kemana-mana dulu, karena aku akan undang beberapa YouTuber di video ini. Hal apa saja yang akan dilakukan para YouTuber ini? Gak tahu. Pokoknya, tonton aja guys. Halo, what's up guys? Anjay, sekarang aku dikurung. Aku dikurung bersama para villager yang sangat tidak berguna. Hey, what's up, Bapak Eagle? Apa pantai? Bentar, ambil kayu atau maling? Ambil kayu, maling. Maling, guys. Emerald, cok, duit anjir. Nah, kartografer, kita cek. Bang sana dulu ya. Anjing, roti doang satu. Bang, minimal diamond lah bang. Rumahnya gede, ini pasti orang kaya asli loh. Nih lihat nih guys. Set, cerot. Bener kan? Tuh, dia lagi pacaran anjir. Sayang, jangan gitu dong, sayang. Oh, mereka ciuman guys, what the heck. Bang, masih siang bang. Cing, celing, cing, cang, cerot. Not bad, not bad lah. Guys, kita mencari kayu. Kita belum punya tools. Oke, guys. Udah mempunyai 12 kayu. Lumayan lah ya. Aku bakal nyari rumah dulu, guys. Di sini enak kayaknya ya. Di tepian sungai, cuy. Oke, kita bikin crafting table. Bikin beberapa storage. Udah mau sore lagi, guys. Kita bikin dulu tools deh. Kita bikin beberapa tools dan pickaxe untuk nyari batu ya guys ya. Tidur, tidur. Awas bang. Selamat pagi dunia. What's up ayam? Bodo amat. Guys, aku bawa obor dulu deh, gelap cok. Kayak kehidupan. Ya bang, astaga dari kemarin namanya ini cok. Cerah bulan anjir. Bang. Ada goa guys. Ada mineral. Yes, iron. Lumayan lah. Nice iron. Tapi gak ada kok guys buat bakar ironnya nih. Ntar kita bakal banyaknya iron. Masalahnya aku gak pegang shield loh. Ntar guys, kita cari coal dulu guys. Bahaya. Soalnya kalau gak pegang shield, ih banyak iron sumpah guys. Ntar kita bikin dulu ini deh, crafting table. Kita ambil dulu ironnya. Kalau di nanti lupa guys. Apa aku harus ke atas dulu ya? Oke lah, mungkin cukup guys, kita cari koal di atas dulu deh. Guys, perasaan aku kemarin nemu koal deh. Tapi di mana ya? Oh, no. Oh iya di sini nih. Bawa ini kalau salah. Oh iya guys. Kalau aku nginjak ini udah sih aku bakalan mati guys. Berbahaya sekali ini. Nice koal. Selamat pagi. Oke guys, kita bakar-bakar dulu ironnya guys. Bu. Aku mau ikut bakar iron, Bu. Thank you very much, hatur nuhun, Bu. Bye bye. Sama sekali gak aku gak lihat sapi atau domba ya guys ya. Sumpah gak ada sapi apa yang spawn nih. Sapi. Ah, itu sapi. Nice. Ini sapi, aku punya makanan. Gila guys, keren ya. Hujan guys. Halo Eagle. Jaga sapinya ya. Yuk guys, kita cari lagi sapi guys. Sapi bukan. Kucing cuy. Kucingnya. Kucing hitam, kucing ini gak ada sapi cok. Di goa ada kah? Mungkin di goa anjir. Sapi, let's go. Ini bang, ikut aku bang. Pas banget anjir, cuman ada dua apa. Gila, sumpah guys keren banget lihat hujannya. Tadi di mana ya? Nice. Terinjau bagus. Kita kurung hela guys. Dikepukul cuy. Nice. Makan pi, biar banyak pi. Nah, heyo, what's up? Kok lapar kah? Aku lapar bu. Oke, kita tanam dulu sugar cane guys. Guys. Halo pak, bapak, botak. Sekarang kita waktunya untuk bikin apa ya guys? Kemarin kan gua udah bikin itu tuh, bikin
What? Kok ada satu? Ada dua deh. Karena nanti ini populasinya makin banyak sama hybridnya bakalan berkurang, aku mau bikin ini dulu, guys. Bikin sawah dulu ya. Tapi enakan di mana ya, guys, ya bikin sawahnya ya? Nah, kayaknya di sini deh, bagus deh. Oke lah. Kalau begitu, berhubung aku udah punya iron banyak, jadi di sini gua bakal bikin tools yang banyak juga ya. Sementara kita pakai iron dulu lah. Let's go. Kita ratakan dulu tanah yang sebelah sini, guys. Nice, sudah. Nah, sekarang tinggal aku ratakan yang sebelah sini dulu, guys. Soalnya kalau misalkan kita segini itu takutnya cerot gitu, guys. Nginjak warna merahnya, mati dong. Oke, jadi gua bakal bikin shovel dulu. Nah, udah guys, udah ratain dan bener aja, cok. Harusnya gua ratain satu tingkat lagi, tapi ya berhubung waktunya kagak cukup, jadi gua lanjutin besok. Let's go. Cok, villagernya pada masuk an dongoknya. Guys, kita lanjut dulu buat ngeratain tanah. Malas kata gua teh. A few moments later. Hey guys, gua udah ratain tanahnya dan ini dia, cok. Gua dapat dirt segini anjir. Lumayan juga, capek juga anjir ngeratain segini. Keren. Saha cok eta? Woi. Jatuh kontrakan, astagfirullah. Astagfirullah, saha guys eta? Hey, kamu. Penguin. Come on, bro. What's up? Lihat skin baru gua, anjir. Kece enggak? Oke, Rick. Jadi kenapa kamu mengundang aku ke dalam worldmu ini? Why? Dan ini kenapa tembok merah, cok? Tunggu sebentar, aku akan ngejelasin dulu ke kalian. Selama 100 hari, bakalan ada beberapa YouTuber yang kuundang ke dalam lingkaran ini. Dan beberapa YouTuber ini akan kusuruh untuk memilih menjadi baik atau jahat. Loh, nah, Rick, jadi kau bebas mau ngelakuin apa aja, Gel. Tapi gua yakin lu udah predik gua. Astagfirullah. Kamu suzon gitu, Rick. Apa percaya Gel lo, guys? Dia baik. Guys, kalian tahu enggak, guys, kenapa saya diundang di pertama, guys? Kenapa? Karena dia tahu kalau saya mau merusak desanya. Jadi dia udah pertama, guys, biar saya enggak rusak ya. Kalau gua bawa-bawa dulu nih yang yang ngejebak gua siapa, guys? Yang enggak punya hati siapa? Gak ikutan. Oke, Gel, kau sekarang mulai nentuin kau mau baik atau jahat. Rick, nama tengahku siapa, Rick? Benapas. Tepat sekali, jadi aku akan jadi baik. Anjay, karena sama-sama B, benapas baik. Keren gak, bos? Buruk, anjir. Si, Rick. Diam, kamu. What the fuck? 3 stack, Rick. Anjir. Sama-sama. Eh. Dulu, Rick, coy. Ini sama tengahku, coy. Benapas. Kamu tadi ngapain Ender Portal nih, gua kasih nih. Eh, kamu membunuh Ender, itu kan tuh, sudah tuh. Nih gua kasih totem nih, biar kamu gak mati nanti dibunuh sama Bang Sen nih. Karena aku baik. Yam, apakah kau percaya Gel lo baik? Kamu ayam. Ya, bentar, gua ngobrol dulu sama ayam, Gel. Ngobrol sama ayam, diambil. Bentar, ini lebih dari cukup, cok. Anjir, kamu udah yakin? Lebih OP banget. Ah, gua mah gak perlu apa-apa lagi. Tidak ingin kuda di sini atau Wither, maybe ku kasih spawn gitu. Gua butuh. Nih. Gua gak bisa, cok. Gua Oke, karena lu baik. Dimasukin ke chest. Gelotit. Gua lawan. Eh, gua bisa kah ini pakai ini, cok? Gel, what? Siap, Gel, what the heck? Guys, pillager-nya pada ayo, Eri. Gua baru buat. Gak ada senjata, Gel. Gak ada senjata, kasih gua senjata, Gel. Please. Coba lu enggak mati-mati, bro. Cok, gua pakai stone egg anjing. Kocak. Gua bikin senjata dulu. Sabar. Let's go baby, become to. Gel, ada dua, Gel. Kau jangan bantu. Ah, villager gua. Mati, Rick. Aman. Anjing, dua kali. Healing lah, sabar. Dua pecah. Mana? Enggak kerasa, bro. Cok, dia bisa tembus gitu apa? Warden mati, coy. Lu jangan bunuh, biar gua yang bunuh. Sabar, gua yang bunuh. Pinter gak gua? Mana wardennya? Cari, Rick, dalam tanah dia. Dalam tanah? Gak ada suara. Halo? Oh my god.
gel gel. Apa cok? Gelotit. Lo katanya tadi mau villager, gua kasih astagfirullah, gak bersyukur, gak bersyukur. Gimana sih? Sama-sama. Nanti krisis pangan cok. Krisis pangan ya udah gua kasih nih. Udah cok, geleng cok. Cok ini gua kentang. Sorry, sorry, sorry. Lupa. PC gua meledak terbelah 5. Udah rekam jak krisis pangan. What the hell? Gua kasih Rick. What the hell? Gak, udah gak, over anjing. Cok anjir. Kamu butuh villager, ada di situ bos. Spawn villager cok. Apa maksudmu Dani? Ya kan, hey guys, gelo baik guys, terlalu baik. Saking baiknya, lihat desa ya kan, kita villager menjadi kebun binatang anjing. Ya kan Kemal, ya kan Agus, Bambang. Spawn lagi dia cok, baik banget gila. Guys, anjing gelo bikin spawner rahim. Dan cok, gua mau tidur dulu. Ini gua ngurusinnya gimana gel masalahnya binatang ya, sana sini. Urusanmu. Banget. Foto kamu kurang diamond kan? Nih gua kasih. Baik banget enggak sih? Apa ini hurufnya C ya? Cangcut. Oh. Aku tahu. Keren. Kamu pasang apa butuhkannya? Eh, aturannya gak ada elite raya. Ya, apalagi gua baik banget aja udah ini gua kasih nih. Aturan tetap aturan. Pasang juga. Wuh, shiz. Ini buat build, guys. Shiz. Oh, sama ini nih. Ini ribut banget. Udah. Oh, ini biar kamu dapat achievement nih. Coba mining ini. Mining apa? Ngasih armor. Nerd oh, armor. Iya. Ini gua kasih nih biar kamu bisa update nih. Wuh, shiz. Sebenernya gak tau ini apa ini. Oh, ini udah terlalu kaya anjing. Bang, udah bang nge-lag bang anjing. Emang baik sih baik guys. Cuman ini ngerewohin ya. Oke guys, jadi mungkin segini dulu untuk Johnny bernapas B-nya baik. Sampai jumpa di waktu Rick. Dadah. Selamat tinggal. Malaikat. Selamat sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Guys, sumpah sih ini anjir jadi chaos gini cow gara-gara gelo. Gua pasti bakal banyak kerjaan guys. What the hell this is, oh my god. So ya, jadi gua bakal beresin dulu barang-barang, terutama item-item di sini guys. Dan gua bakal nonaktifin dulu spawnernya karena ini bakal nge-lag banget woi. Astaga, villager di mana-mana anjir. Guys, aku gak tahu ya kalau semisal spawner villager sama sapi yang kayak gitu pakai torch gak tahu aktif atau enggak ya guys ya. Kita coba dulu dah. Bisa lah. Cow ini terus berkembang biak anjir. What the hell. Oke, mudah-mudahan ini gak aktif ya guys. Jadi gua bakal pindahin dulu barang-barangnya. Let's go. Guys, aku gak tahu seberapa banyak ini yang dikasih gelo ya. Ini gila sih. Ya gak pak. Ini bener-bener PR guys. Itu apa ya, coba ntar gitu gua bersihin lah ya. Tapi ini gue yang penting-pentingnya dulu gak sih. Ini biar gak nge-lag juga guys. Gua terpaksa harus melakukan sedikit pembantaian guys. Jadi tidak untuk ditiru di rumah. Oke. Aduh guys, depan anak kecil, kamu jangan lihat anak kecil. No, tuh golemnya hilang. Apa lu ha? Guys, ini terlalu banyak guys, sumpah. Kemana kau ha? Sorry. Kemana? Bang Igol, aku terpaksa melakukannya. No, kalahkan gelo, Bang Igol. Nah ini lebih baik sih guys, rada mending ya lah. Siapa namanya? Dari tadi ngejar loh. Kita sikat dulu guys. No. Sekarang tinggal ini guys. Kita bantai para sapi. Guys, ternyata ini masih aktif guys spawnernya. What the hell. Terus ini cara nonaktifinnya gimana dong? Ya gak tahu. Guys, ya terpaksa ya. Bukan apa-apa. Gua harus nonaktifin sih. Gua harus hancurin sih ini. Daripada nge-lag gua gak bisa upload, mending gua hancurin. Oke okay? Oke okay, guys, udahlah cukup. Kita lakukan tugas yang lain. Keesokan harinya.
Oke guys, sekarang gue bakalan ngebangun yang namanya pillager trading hall untuk menampung beberapa pillager yang di sana ya guys. Pertama-tama gue bakal bikin beberapa tools dulu dari diamond coy. Anjir, baru mulai udah. Kayaknya gue bakal ubah juga ke netherite sebentar lagi. Oke guys, sudah. Yo, gue bakal ambilin dulu sebelum ambil dulu beberapa kayu guys. What? Awas jatuh. The hell. Oke guys, gue udah ratain beberapa pohon di sini. Ya lumayan lah, dapat beberapa kayu. Nah, jadi gue bakal ratain dulu rumah ini guys. Soalnya ngeganggu banget nih rumah nih. Gua ratain dulu ini buat pillager breeder guys. Saatnya kita membantai sisa pillager guys. Cukup. Oke, mindahin para pillager sudah. Nanti gua bakal nyari mending sama tukar ke name tag guys. Terus kita bikin yang namanya farm iron golem. Dan sekarang gua bakal coba ngenchant beberapa tools. Dan yang pertama kita harus bikin enchanting room. Ya guys, kita kekurangan itu. Berarti gua harus trading dulu sama librarian. Mending jadi 64. Bajingan. Siapa nggak ngasih harga segitu ha? Mati oh. Ada hello, magalah, susah lah, bodo amat lah. Cuma ya XP banyak, gue bisa ngincen. Pantesan masih ngeleg. Sumpah dari tadi si plus pillagernya gak tahu, gak mau kerja mereka guys. Guys, kita akan menuju Nether Portal guys. Spawner naon ieu? Oh, ada spawner tah. Oke, let's go. Cing, udah netherite semua. Astagfirullahaladzim. Ah guys, sumpah gua cuma dapat ini doang, gak nemu potres atau apa gitu ya. Dan sekarang lihat cok, ini bekas gelo anjir masih rame. Gua belum beres-beres ya, nantilah mungkin beres-beresnya gua sambil build guys. Wah. Dimana gua? Hey yo, it's Cangcut. Yo, Blurry. What's up bro, mamin? Agak kerasa lu. Gua terteleport ke sini, sepertinya ada yang memanggil gua. Batin gua memanggil lu, it's Cangcut. Batin lu memanggil gua nih ceritanya. Yoi bro. Pantes aja gua terteleport langsung ke sini. Gua ada mau sesuatu ke lu sih, mau minta sesuatu. Apa? Tolong. Mau apa? Gua malah ngehancurin belnya. Woi. Ulala ulala. Waduh, gak ada yang peduli, gua udah bantai warga di sini, cok. Lah lu bantai warga-warga di sini. Iya, masalahnya sebelumnya gelo ke sini. Gua suruh juga. Nanti gua ceritain dah. Oke, coba lu jabarin dulu. Gua tiba-tiba batin gua terteleport ke sini, gua enggak tahu apa-apa nih, Rick. Oh iya, jadi gini, Sen. Begitu. Sebelumnya gelo, sebelum kau. Nah, gelo dia ngasih apa coba? Ngasih gua beberapa blok netherite, blok of diamond. Oh, ini yang akhirnya lu jadiin diamond. Yoi, sama totem dan beberapa makhluk Minecraft seperti pillager. Ini sebenarnya rame, coy, tapi gua bantai pillagernya. Wah, lu udah dikasih sama gelo tapi lu bantai. Masalahnya ini, PC gua sisa, nanti terbelah 5, coy. Tinggal sisa om-om ini, Om. Segera bersembunyi, Om. Kau mau lihat? Orang ini jahat, Om. Kumpulan para botak ini mau lihat di mana sisanya? Di mana? Sini. Lu udah bikin ini tempat pengungsian. Nah, ini pengungsi Rohingya. Oh, ini tempat. Wow, ada yang ini. Apa sih? Ini ada mob yang baru itu, Rick. Apa yes, namanya? Sniffers. Oh, kok lu bisa dapetin sniffer? Gimana caranya? Kan gelo yang ngasih. Tuh, lihat tuh kerjaannya. Gelo yang ngasih.
kerjaannya si Johnny Benapaso? Antara positif dan negatif sih ini. Nah itu emang baik sih, tapi gimana ya? Bisik gua meledak bentar lagi. Oke, gimana kalau gua gini deh, gua memilih untuk menjadi baik deh. Oh, lu udah mutusin dari sekarang? Gua udah mutusin karena Gelo kan menyerang lu. Ya gua akan membantu membereskan kekacauan yang dikasih sama Gelo lah. Jadi begitu, Sen. Terus apa lagi, Sen? Wey. Oh, beda. Di sini. Oh, gua kira lu itu. Lu yang bener aja lu, Rick. Sini di pantat lu. Tapi yang benar-benar aja bentar nih. Bentar dulu deh, progres lu udah apa aja nih? Coba lu jabarin dulu lah ke gua biar gua. Ini kenapa ada huruf F anjir? Gak tahu itu kayaknya pante. ini gua mau bikin sawah dulu buat makanan gua, tapi Gelo bikin chaos. Nah, gua baru sempet. Nah, kan matanya anjir gua dikejar Iron Golem. Kenapa lu dihajar sama Iron Golem betul? Nah, mati lu. Anjay, dapat achievement. Nah, tadinya gua mau bikin padi tapi gak jadi karena ini sempet chaos sama Gelo. Jadi gua beresin dulu, bantai-bantain dulu ini, terus ngungsiin dulu pillager menjadi pillager apa? Trading hall begitu, coy, tadinya. Oh. Sana. Ya udah gini deh, biar mempermudah lu. Ini lu udah punya ini belum? Apa namanya? Enchanting table. Sumpah pas banget. Gua butuh pas banget pas enchanting banget room. Ya. Uh-uh. Pas banget ya. Di mana kita buat nih? Ini gua karena gua baik. Ya. Jangan deh, gua enggak enchanting table deh, Rick. Ini gua ala pengertian nih. Pengertian banget gua nih. Wah. Oh, pasang sekarang nih. Kak, supaya lu menggunakan buku ini sesuai ini gua apa? Sesuai yang gua lihat gitu. Sheesh, thank you my bro. Ini lagi satu ambil dulu. Oh, udah ini, udah semua. Gua harus pasang. Iya, yeah, kita harus tidur dulu. Udah jadi inget deh, pas gua tidur sampingan sama lu. My friends are toxic, all ambition is so. Oi, kenapa lu sama Gelo enggak move on? Woi, makasih ya, Sen ya. Makasih, Sen. Feel. Tuh. Sheesh, bro, ini bahasa satu paket. Nih, gua kasih lu ini. Bro, kita mandi XP. Sementok itunya aja. Lu encan coba. Oke, okay. Yang alami so beli krimbit saya. Itu apa tuh ritual lu tuh? Coba lu encan, cukup enggak? Entar gua encan dulu ya. Encan dulu. Awas. Oh, maaf. Sebenarnya gua itu pemberian Gelo. Entar gua bantu beresin, lu jangan beresin sekarang. Protection 4. Bentar gua harus bugil dulu, coy. Woi. Seram gitu gua dengarnya, bugil. Cabul. Kebanyakan enggak sih, Rick? XP-nya cukup. Sebenarnya pengen 1000, cuman enggak apa-apalah durasi. Woi, enggak boleh. Oh, enggak boleh ya? Udah baik. Lu enggak tahu gua baik banget ini. Udah tuh. Bentar, tinggal subness nih. Lu harus pakai tuh di depan gua untuk membuktikan bahwa lu benar-benar menggunakan armor itu. Bagus gak nama pedangnya, Sen? Nih, sesuai pemberian lu. Ini gak ada. Gua tidak ada memberikan itu. Kenapa sesuai dengan pemberian? Kenapa kesannya sebagai kenangan, bro? Udah, pakai armornya. Sheesh, bro. Shiny. Ini adalah kebaikan terakhir yang gua lakukan ke lu untuk membantu lu membereskan kekacauan ini, Rick. Apa tuh? Sebelumnya gua mau bilang selamat untuk melanjutkan 100 harinya dalam lingkaran, semoga lu lancar lah ya. Amin. Anjing, konsep mitit sama aja kayak Gelo ini mah euy. Kurang menantang kata gua. Anjing, sumpah gua itu. Guys, gua benar-benar gua udah harusnya ngepredik, co. Kalau baik pasti ada maunya. Yo, Igo bantu gua. Untung gua pegang enchant golden apple, co. Igo malah nyerang gua, anjing. Bentar, kontang pantil. Tot. Keras banget, anjing. Mama, tolong. Kalau gua bunuh
warden ini GG sih gue. Percaya gak guys kalau gue bakal bisa bunuh warden si kaleng sarden? Cucuk mati-mati cepat. Sini lo, mana anjing? Oh shit. Eh igonya malah ikutan nyerang gue loh. Lomu banget, lo bantu gue kok. Anjir mati gue. Bang, ampun bang. Sumpah gak mati-mati cok. Nah, lo gak bisa kemana-mana kan. Gue berhasil ngebunuh. Gua cuy bisa ngebunuh warden. Guys, gua udah ngepredik sebenarnya sandwich bakal begitu ya, tapi anjir langsung hancur armor gua cuy. BTW thank you It's Sangcut udah memberikan gua beberapa encana dan itu kebetulan banget guys. Wait guys, kayaknya belum beres ini cok, masih ada satu. Gua bakal mengendap-endap ke sini. Kita ambil totem kita guys, let's go. Totem. Oh cok, lihat armor ku udah mau rusak juga. Halo warden, gua mah mending nonton aja sih guys. Kok dia tahu? Bajingan. Ya Allah. Apa sih gol gua? No. Ganggu aja nih orang. Guys kalau ada punya panah, gua panah-panahin dan tuh orang tuh. Guys gua bakal ambil lava terus kita siram dengan lava ya guys ya. Warden kebal apa gak sih? Yo semua eagle. Anjir, armor ku hancur semua guys. Pantesan sakit anjir. Sambil nunggu wardennya hilang, gua bakal ngumpulin dulu beberapa sugar cane guys untuk bikin bookshelf ya. Dan untuk menjaga popularitas villagernya, gua bakal bikin villager breeder kali ya. Itu wardennya bisa hilang gak sih? Udah omak lah kata gua teh. Guys sumpah ini villagernya pada error, gak tau kenapa dah. Mau bekerja cok, bodo amat kata gua teh. Mending lagi nyari satu pengungsi rohingya abis sama warden cok. Gak apa-apalah keren. Emerald ada 4 biji. Wardennya hilang guys. Kerja yuk. Nah, cowok gak mau kerjain teh. Oke deh guys, kalau gitu gua bakal bikin dulu yang namanya villager breeder. Habis itu kita pindahin ke ininya ya, villager trading hall. Oke guys, udah beres untuk villager breedernya ya. Jadi kita tinggal memasukkan para villagernya ke dalam sini cuy. Nah itu hal yang gue paling males di sini ya. Oh ya guys, sambil kita memasukkan para villagernya, gue bakal ngembaliin lagi para sapi ya. By the way, kemana perahu gue? Masuk kau. Nice, susah cuy. Mending turu kata gue deh. Malah ngalangin. Astaga, nice. Yo, masuk bro. Bodo amat gua ngambek. Masuk dong, mau banget cok. Masuk. Nice. Awas aja kok gak ngambil pekerjaan farmer ya, ha? Saya aja motor ya. Yes, kerja cuy. Kendang gua. Mahal banget cok. Oh iya, gua belum punya wortel guys. Warden di sini mana ya? Ntar cok. Hilang anjing warden yang di sini guys. Apa tuh men? Weh, Paul dan nggak tahu apa ini, hewan apa Paul ini? Hewan? Apa maksud lu seperti itu, Bon? Kemudian Bon? Bon. Tunjukkan dirimu sebenarnya Bon. Wah, cok, gue males ketemu lagi ini orang cok. Jangan menurunkan harga diri, Bon. Oh, dia Bon. Belum mandi Paul. Tunjukkan kepala petalmu Bon. Dia pasti akan kabur terbirit-birit. Oh dia gak bisa diet. Oke, gini Ul, jadi gua undang kalian. Sebenarnya gua undang lu doang sih, gak undang nih orang. Tapi gak apa-apa lah. Jadi gua mengundang beberapa YouTuber untuk memilih menjadi baik dan jahat. Nah sebelumnya ada It Sandwich sama Gelo. Jahat. Gua mau jahat. Aku mau jahat. Aku mau jahat.
Gua mau menaruh lava di semua sini. Lu gak mau nanya gua dulu apa project gua apa gitu? Enggak mau, malas. Ya udah, lu mah pemalas. Woi. Gua semua gua malas coy lihat mukanya coy. Bon. Udah gua juga ngelihatnya serem nih, Bon. Oke, okay, lu bisa memilih dari sekarang, Ul. Emang ini tujuan akhirnya ngapain nih? Gua sebenarnya ini mau membangun sebuah peradaban yang keren dan estetik. Karena kan gua peradaban gimana ya? Peradubin, peradabun. Jago bulit, jago bulat, bulat. Gimana? Jadi pelari internasional. Pelari internasional gaming. Udah Bon, pusing Bon, nanti nge-lag. Yang daftarin Ul. Terus gua butuh, sebenarnya kalau lu mau menjadi baik, gua butuh bahan bangunan yang rare, cuy. Rare kayu. Ya, rare. Oh, jadi lu mau perbulit-bulitan gitu. Iya, perbulit-bulitan. Oke, okay, gua mau bikin chest tapi jangan dilihat. Oke, okay, gimana tuh? Gua bikin chest tapi jangan dilihat. Nanti kalau dilihat nanti mata lu lepas dua-duanya. Amit-amit, cok. Tuh, lihat. Gua mata seperti bodoh juga gak mau gua. Cepat. Gua udah enggak upload nih 5 bulan. Gua mau memberikan dia tema lilin Yahudi. Anjing. Bikinin gua chest dong. Lu aneh banget lu. Bon, chest Bon. Siapkan aku chest Bon. Bon, cepat lah sike. Aidah koni. Bon, lu mau gak jadi presiden kalau kota ini udah jadi Bon? Nah, belum, woi. Kabar? Lu kira? Wah, udah ini mah nyampe, cok. 1000 hari. Bono enggak guna, Rick. Udah lah, kill aja dah. Kill. Slash lah, kill. Gua mah gak kreatif, gua survival. Oh iya. Gua yang bisa ya? Iya, lu. Sini baru bisa menyaksikan kematian dia. Woi. Lu lihat mana dia? Udah ya. Cok. Gua suka. Anjing tombol proyek, cok, real. Oh iya, Bon. Lu mau gak jadi tombol proyek gue, Bon? Gua cor lu di bawah. Woi. Anjing. Chill. Lu diledakin, Ul. Bono anjing. Udah nih, Ul. Gua buka. Belum, gua digeguin Bono. Ini gimana cara gua naruh? Oh iya, belum. Ah, lu sih Bon. Ngelama-lamain Ul, Bono. Anjir, oh Bono, cok. Astagfirullahaladzim. Dia ngasih TNT, cok. Weh, jangan rusak, woi lingkarannya, woi Bon. Woi Bon lah, anjir lah. Panik. Berjalan-jalan bersama Bono, berpergian di laut, naik perahu, Bono berparkir, titit, lihat ada di bawah ikan di sana. Lu mau build kan? Ya, gua mau build. Lu harus apa? Membuat tema berwarna pink. Boleh. Tapi harus enggak sih? Bebas lah. Yang penting ada bangunan warna pink lah. Kenapa warna pink? Karena pink adalah. Lu lihat cok anjing, bola anjing. Bertingkah dia anjing. Beban, cok. Capek dua kali gua. Woi, lu kira gak berdosa anjing? Woi, udah Rik, dah, lu pengen berak. Prot. Mana? Di mana? Gua boleh lihat sekarang? Di chest. Gua lihat ya. Wow, ngasih perblokan. Terima kasih, Bang Paul. Gimana? Anjing, apa ini bentuk titik? The fuck. Makasih. Weh. Bukan gua itu, Bono itu. Oh ini. Makasih Bono. Bang Paul. Terima kasih ya, atas blognya. Terima kasih ya Bang Paul. Oke. Okay. Lu mau kemana? Kita ini dulu. Sini Bon. Perpisahan dulu Bon. Sini Bon. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Okay. Gua Paul dan Bono. Peace. Sign in out. Halo guys. Kemarin ada Paul bersama Bono ya. Dan Paul ngasih aku beberapa bahan bangunan yang berwarna pink, cuy. Nah, kebetulan sekali karena ini udah mau hari ke-100, jadi aku bakalan build serba pink, guys. Kira-kira cocoknya apa ya? Dan ini dia yang dikasihkan Paul. Ada prismarin yang kayak prismarin gini warna biru. Apa ini? Ada bambu. Terus ada cherry, banyakkan cherry nih. What the hell? What is that? Ini kerjaan nih, Bono nih.
Tai kucing emang. Ini tinggi banget guys. Nah mungkin aku bakalan rencanaku bikin bangunan Jepang-Jepangan gitu guys. Setuju gak ke kalian? Karena soalnya ping joy. Anjay. Biar durasinya cepat atau kalian gak bosan, gue bakal replay mode untuk bikin pondasi terlebih dahulu guys. Jadi gue bakal replay mode pondasinya terlebih dahulu. Ya gak? Domba. Bodo amat. Kalau full build semuanya ini gak bakalan selesai dalam waktu satu hari guys. Jadi ya sebagian doang lah. Tanpa basa-basi guys, ayo mari kita buat pondasi bangunannya. Let's go. Guys, udah ya ini untuk pondasinya. Terus nanti pasti ada yang nanya, buenya segitu doang bang. Guys, gue segini juga udah capek ya. Soalnya nanti gue bakal padetin ininya. Nanti ini gue bakalan bikin rumah untuk para warga ini. Ya mungkin sekitar masuklah 3 villager lah. Dan nah itu untuk tempat enchanting room di sana. Nanti aku bakalan bikin kayak modelan kuil-kuil begitulah. Dan ini untuk rumahku kayaknya. Ya guys, aku belum punya rumah. Aku dibilang kayak buronan. Dan sebentar guys, aku ini sebenarnya masih kekurangan bahan untuk bangunannya. Kenapa? Jadi kalau misalkan ini kan bangunan Jepang ya guys. Nah untuk atapnya kayaknya aku cocoknya itu pakai blackstone. Kalau gak blackstone itu pakai yang ini. Oh iya, pakai deep slate yang abu-abu gitu atapnya. Harusnya cocoknya sama itu sih. Dan untuk mining kayaknya lebih lama lagi deh guys. Gimana kalau misalkan youtuber yang terakhir atau aka Fabian, aka manusia penyu, kita minta untuk ngasih blok deep slate sama beberapa bahan yang kurang. Gimana guys? Gimana guys? Setuju gak guys? Sambil nunggu Fabian, kita building dulu yang ini. Setuju gak guys? Setuju gak? Yes sir. Let's go guys. Kita build. Menangislah, jangan nangis. Fabian. Halo teman. Halo, akhirnya Fabian datang guys. Hai. Hai. Apa kabar? Woi Fabian, belum selesai ngomong. Gua kok kayak tahu tempatnya ini? Ya, karena gua kan jarang upload nian. Jadi gua terinspirasi dari Fabian. Wirik ini apa? Bagus kok ya? Kayak gini. Bagus, bagus banget, bagus, bagus. Jadi gini ya. Bagus banget sumpah. Sebelumnya kan udah datang. Tadinya sih gua mau niatnya lu terakhir. Nah, tapi setelah itu bakal ada bang apalah itu masih misterius cuy. Hey, 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 hey. Apa lu? Ini bulan puasa jangan gitu. Oh iya. Siapa aja? Hah? Siapa pertama, aja yang udah datang? Bang Gelo, gila cok. Bang Gelo ngancurin. Baik sih. Dia ngasih beberapa kayak diamond, terus debris, sampai stronghold. Apa buat stronghold tuh? Ya, apa? Sepawan ender, 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 ender. Ender, ender eye. Ya, itulah. Apa? Oh. Yang kotak-kotak gitu. Nah, dia ngasih itu. Terus, yang kedua itu, it's Changchu. Dia ngasih XP, tapi terakhirnya dia ngasih Warden, coy. Parah banget. Ya, cok, si parah, cok. Gua padahal parah, gak tahu dia pasti ganggu gua. Terus yang ketiga itu kemarin Paul. Nah, Paul ngasih bahan bangunan, tapi dia ngasih bahan bangunannya cuman ini doang, cow, cherry log. Jadi gua kekurangan bahan. Karena ini aku di sini ngapain? Itu bebas sih, tapi gua kalau boleh gua kalau boleh minta bahan bangunan yang kurang gitu. Ini gua mau bikin bangun di Jepangan. Kalau boleh ya berkenan ya. Karena sekarang itu bulan Ramadan. Gua akan mengabulkan semua permintaan lu. Tapi gua gak percaya sih, lu pasti ngasih TNT, cok. Gua yakin. Enggak lah. Tapi ntar di akhir gua akan kasih kejutan. Lu harus tidak boleh melihat. Apa tidak tuh? Boleh melihat tapi. Gua tahu. Lu mau balas dendam di video lu yang bentuk titit. Enggak, udah. Pokoknya
Gua akan mengabulkan semua permintaan lu, tapi ntar gua kasih kejutan di akhir. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gua boleh request gak kalau gua minta sesuatu? Boleh request aja, request semua. Boleh request, nih. Request. Gua aduh, spesial Ramadan ini, cuy. Gua pengen ini sih, kan ini bangunannya kurang bahan nih. Gua cuma ngasih doang. Nah, gua pengen bambu log, terus gua mau deep slate yang banyak. Terus bambu log yang mana? Bambu log tuh yang ini. Yang ini, yang ini. Yang hijau-hijaunya. Oh. Ini bambu plank. Kalau bambu blok itu ada yang hijau. Bentar gua cari dulu. Ya, yang block of bambu. Yang ini yang ya, model itu. Ini. Ya, itu pinter anak-anak. Eh, oh, astagfirullah. Gua siapin chest di sini ya. Entar lu cari aja sendiri. Tapi lu enggak boleh buka chestnya. Jangan buka chestnya dulu. Siap. Gua boleh minta lagi gak? Apa tuh? Enggak keberatan. Gua mau minta apa tuh? Ini carrot, tanamin carrot di sini, heeh. Di sini nih, sini. Nah, di sini. Oh, ini. Ada warden kayaknya. Bodo ah. Itu bekas sandwich kayaknya. Atau gue gelo anjir. Wih, masih ada. Nih, sini. Carrotnya gue taruh chest lagi aja biar lu yang nanam sendiri. Males aja gue yang nanam. Boleh. Dasar lu udah minta-minta nyuruh-nyuruh lagi. Gimana ya gue usahin. Apalagi, bro? Lu butuh apa lagi? Beritahu gue. Slate, apalagi ya? Banner deh. Soalnya gue udah banner. Banner putih. Banner warna apa? Putih. Putih. Kalau boleh biru. Pink. Bagus pink atau merah. Apalah itulah. Oh, iya. Abu monyet lah boleh. Abu monyet. Anjing abu monyet apa? Abu pundak lu. Butuh berapa lu? Bebas. Ah udahlah ya, gua kasih aja lah ya. Gila, guys, Fabian baik banget, guys. XP jangan lupa ya. Subscribe. Ya, XP ya. Bentar. 69. Sini. Sini XP. Udah amat gua enggak lah, gua kasih beneran lah. Dapat XP. Boom. Oh my god. Karena bulan Ramadan itu kita harus banyak-banyak berbagi, jadi gua berbagi level ke lu. Yes, ketika gua Fabian, tidak guys bisa memberikan sesuatu yang berharga, maka gue akan memberikan sesuatu yang bisa ku berikan kepadamu, teman. Oke, teman. Terima kasih atas bantuannya, teman. Ini sudah lebih dari cukup, teman. Anjay, udah hujan, cuy. Gak apa-apa lah. Aduh, ini jelek berkah banget. Berkah dari Tuhan. Oh iya, berkah. Kau sudah mengasihkan aku beberapa bantuan. Terima kasih, Fabian. Terima kasih, bro. Oke dah, kalau gitu aku lah, mau. Udah. Iya, aku mau ini lanjut doang lagi bekerja, iya. Gak boleh, lu harus sembunyi dulu di bawah sini. Oh, gua harus sembunyi dulu. Berapa menit? Kalau lu beres ya udah kasih tahu gua, oke? Okay? Ya, sini turun. Anjing jadi kulit proyek, tumbal proyek. Woi Rick. Woi, udah. Woi, udah. Ayo sini naik. Udah. Lu bisa naiknya enggak? Ada blok. Gua mempunyai banyak hadiah, cuy. Keren. Welcome. Cuy pelaminya. Wait. Woi, bukan itu, woi. What the hell, bro? Perkenalkan, ini adalah alat pijat. Lu jadi balas dendam. Jan. Mana ada balas dendam? Ini alat pijat, cuy. Yang biasanya buat mijat punggung. Lu tahu? Gak tahu. Ah, dasar lu. Lu bisa jelasin enggak ini maknanya apa? Ini warna kopi ini apa, terus pink ini apa? Jadi gini, ini yang coklat ini kan pegangan buat tangannya, yang atas ini yang dua ini. Ya. Nah, yang pink ini tuh hiasan. Nah, terus yang bawah ini tuh kayak apa ya? Kayak roda untuk memijat gitu loh. Anjir, lu masa enggak tahu sih? Lu ntar cari dah alat pijat punggung. Ntar pasti ada yang kayak gini nih modelannya. Keluar lu sana. Guys, akhirnya aku mendapatkan bahan bangunan dari Fabian ya. Tapi Fabian ngasih kita bonus, guys. What the hell? Oke, gak apa-apa lah. Dan mungkin sekarang, karena Fabian udah ngasih kita beberapa bahan, dan gua akan melanjutkan lagi bangunan yang belum beres, guys. Kalian merasa kurang gak sih kalau kita kurang mendatangkan satu orang lagi gitu, YouTuber lagi, guys? Gimana, guys, menurut kalian, guys? Sambil menunggu satu orang lagi datang, kita tamatin dulu build
masuknya guys. Oh iya, tapi kita ngencan-ngencan dulu beberapa armor ya, dan beberapa tools juga. Soalnya kita juga dikasih 1000 XP sama Fabian guys, 1000 XP level. Anjay, guys, mumpung aku dikasih sama Gelo armor trim, gua juga pasang armor trim ya biar keren coy. Oke guys, dan sekarang kita bakal build langsung coy. Let's go. Whoa, 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 whoa. A few moments later. Oke guys, gua udah beres nih pesanannya Reman ya buat bikin poster ini cuy. Dan kita tinggal tunggu Remannya bro. Oh bang. Woi nah, anjay, ada Reman Gaming YouTube guys. Coba apa nih? Ini udah beres. Jadi coy. Keren gak coy? Keren gak? Keren lah. Mantap lah. Lu gak bawa pasukan brudal kan? Aman kan? Aman. Gimana, keren bisa gak? Kayaknya gua jadiin tempat brudal nih. Waduh. Wih, kalau cocok boleh man. Cuman kayaknya gak tahu ya, tergantung anak-anak lu nih. Villager aneh nih. Di villager di sini nomoral cuy. Lihat tuh, iron golemnya nomoral. Oh, bisa nih gua jadiin absurd dikit ya kan. Gak bisa. Beda dimensi ini, bro. Mau lihat-lihat dulu kah? Ini lampion. Ini apa maksudnya nih? Ini lampion, cuy. Kayak Jepang itu. Gua kira ubur-ubur terbang. Udah sering-sering lihat di war gua gini. Ngomong-ngomong ini Jepang ya, gak ada loli di sini, cuy. Ya, aman. Oh, iya, mana nih? Ledger loli enggak ada kah? Enggak ada. Ayo, bro. Munculkan loli, men. Oh, let's go, man. Loli, coy. What the? Ah, shit, what the fuck? Let's go, man. FBI open up. Mau jalan-jalan enggak? Nah, ini rumah-rumah warga di sini, coy. Rumah-rumah Jepang ah? Iya, rumah-rumah Jepang. Jadi villager di sini pada villager Jepang gitu kan? Iya. Enggak aneh-aneh. Apa nih? Apa? Kenapa ada titip di Wait, what? Gua. Bukan gua, man. Sumpah, bukan gua itu, cok. Ryoka. Gua nanya makanya, lu ajak anak-anak brudal enggak? Enggak ada. Tolong!